Ya Bang Tirta Mas. Halo, halo, halo. Selamat siang. Ini saya lagi ada di Pasar Tanah Abang dan tepatnya saya lagi ada di pusat grosir salah satu pertokoan di Tanah Abang. Jadi ini yang di belakang saya ini gedung Metro Tanah Abang. Dan perkenalin diri dulu. Saya Lisa, panggil saya Cici Palugada. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya akan ditemenin sama satu orang ya. Dan kira-kira dia bergabung sama kita di Palugada Tanah Abang juga. Ayo Mas En. Halo, halo Mas En. Hari ini kita ada di Metro Tanah Abang. Jadi ini adalah pusat perbelanjaan yang terbesar yang ada di Tanah Abang. Pasti kebanyakan yang sudah pernah ke Tanah Abang pasti pernah tuh mampir ke gedung ini. Ya. Selain di Metro Tanah Abang, sebenarnya kita juga ada di Blok H, ada di Blok P, ada di Blok M. Jadi Pasar Tanah Abang itu sebenarnya sangat luas banget. Tapi kenapa kita berdiri di sini Mas En? Ya karena kita hari ini spesial, kita ya akan review. Kita live perdana di Palugada Tanah Abang. Jadi buat kalian yang belum pernah, yang udah pengikut setiap Palugada Tanah Abang, selamat bergabung. Yang belum pernah follow Palugada Tanah Abang, jangan lupa follow Instagram kami. Instagram palugada.tanahabang. Jadi Palugada Tanah Abang ini isinya itu mengupas apa ya, tempat toko gitu loh namanya Tanah Abang. Jadi toko-toko grosir, kita kita liput, kita verifikasi gitu ya. Jadi buat kalian yang memang belum bisa, buat orang luar daerah yang belum bisa ke khususnya ke Jakarta ya untuk belanja, bisa ya, follow IG kami dan di situ semua lengkap ada toko-tokonya dan bisa lewat belanja lewat IG kami. Ya hari ini kita khusus untuk channel hari ini kita akan review salah satu dari 10 toko terpopuler, toko terlaris, terlame yang ada di Tanah Abang. Ya. Tanah Abang loh Mas, ya, Tanah Abang ya. Loh. Jadi ini tokonya bisa dibilang ramai banget. Barangnya juga dicari ya. Jadi selain di Tanah Abang ini dia populer, di IG Palugada Tanah Abang juga dia termasuk salah satu toko favorit. Karena apa? Banyak yang nanya, ini produknya toko apa sih gitu loh. Jadi ada toko barang yang ini barangnya siapa sih Kak gitu. Nah, ini hari ini kita special live untuk visit store. Jadi langsung kita datengin tokonya ya, Mas. Dan ini adalah request dari teman-teman dari Palugada Tanah Abang juga. Betul. Jadi banyak banget teman-teman follower dari Palugada itu request, banyak ya request. Yeah. Kita reviewin dong toko ini. Ya. Yeah. Reviewin dong toko itu dan sekarang kita akan review toko salah satu regulasi dari teman-teman pengikut setia dari Palugada Tanah Abang. Betul. Dan untuk ke depan kita akan live lagi nih. Nah sekarang untuk ke depan teman-teman bisa request nih setelah ini toko apa sih yang kita akan kita review lagi yang akan kita live. Boleh komen ya, boleh komen di bawah sini ya. Nanti komen, nanti kita nanti untuk tag itu kita akan review buat kalian semua. Oke. Gimana kita hari ini akan masuk ke dalam? Jadi gini, toko ini sebenarnya ada di gedung ini, tapi kemarin ini dia baru opening Mas Ed. Openingnya dia konsepnya itu seperti butik showroom. Jadi butik showroomnya itu berarti dia lebih butik, berarti lebih bagus banget tempatnya. Nah, di mana sih tempatnya selain di sini gitu loh? Kalau di Metro, di sini teman pasti sering belanja ya di toko ini. Tokonya itu ada di lantai 6. Ya. Ada di lantai 6 dan sekarang spesial grand opening butiknya. Yeah. Jadi teman-teman bisa belanja di dalam di Metro lantai 6 atau belanja di butik showroomnya. Karena butik showroomnya itu tidak jauh dari gedung ini gitu loh. Yeah. Di mana sih butiknya? Yuk, tuh. Kita akan ke sini nih. Nah, ini adalah toko X2 sama floating ya. Jadi kita langsung aja ya, yuk jalan yuk. Giveaway-nya kayaknya menarik banget loh. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk.
oh kita mau masuk dulu, ternyata mas ini si buku tamu ya, Oke, jadi nanti buat kalian yang memang datang, kalian harus isi buku tamu, terus tetap harus pakai hand sanitizer ya. Oke, yuk kita masuk yuk. Nah, ini bentuk showroomnya dia. Kak Gina, ini kita dari kamu gerbek toko boleh ya? Oke, boleh. Ini toko atau showroom nih ceritanya? Ini butik showroom. Oh, jadi showroom. Jadi buat reseller nih yang mau datang terus mau review-review baju tuh bisa banget nih di sini. Oh gitu. Ya. Oh jadi maksudnya kalian itu siapin spotnya gitu ya? Iya. Maksudnya buat reseller yang ngambil barang sama X2 Clothing ya? Iya. Oh, ini tokonya toko X2 Clothing. Jadi butik showroomnya X2 Clothing. Jadi iya, tepat berada di sebelah pusat grosir Metro Tanaton. Di Metro sendiri ada nggak ya? Ada dong. Ada ya? Ada. Oh jadi di Metro juga ada. Jadi buat kalian kalau memang yang datang ke Metro lantai 6 ada tokonya. Tapi kalau buat kalian reseller buat belanja lebih nyaman atau misalnya kalian mau review bisa langsung ke bisa ke showroomnya. Oke, karena memang butiknya itu bagus banget ya kak yang Gina ya. Nyaman, ada sofa juga, bisa nunggu, duduk-duduk. Bisa tidur juga? Oh, gak bisa. Kirain saya bisa tidur. Disediain makanan gak kak? Aduh. Oh enggak. Dari Cici kayaknya. Oh, dari Cici. Cici mau gak ada. Oke, jadi sekarang aku mau nanya-nanya dulu ya Mbak Gina ya. Maksudnya sedikit tanya-tanya nih. Maksudnya, apa sih sebenarnya? Kan tadi kan saya lihat di depan kan ada tulisannya X2 dan Floating. Dan Floating, ya. X2 sama Floating itu bedanya apa gitu? Jadi X2 sama Floating ini sebenarnya sister brand. Sister brand, sister brand ya. Jadi kalau X2 itu lebih ke gamis, dress, kayak gitu, busana muslim. Barang X2 ini seperti apa? Nah ini kayak gini nih contohnya. Ini yang polosnya, yang suka-suka gamis polos, ini kita ada juga. Sama yang suka pattern gini kan, ini juga kita ada. Ini edisi raya, ya kan ini lagi mau lebaran, kita juga udah siapin Jadi ini produknya dari X2? Iya, ini dari X2. Oke, kalau Floating itu? Nah, kalau Floating tuh dia lebih ke atasan, kayak gini. Dia lebih kayak ke remaja juga bisa pakai gitu. Ini blus-blus yang bisa pakai celana jeans. Oke, gitu. lebih ke atasan ya? Atasan tunik kali mungkin ya? Atasan tunik, konsep gitu. Oh gitu, oke. Jadi dia kalau misalnya kalau misalnya ke gamis, lebih ke gamis, lebih jatuhnya ke produknya X2. Ke produknya X2. Oke, kalau misalnya tunik, atasan, blus itu jatuhnya ke floating gitu. Oke. Yeah. Floating ngomong-ngomong itu kayaknya mirip baju yang saya pakai ya. Iya, mirip ya. Makasih kalau saya lihat. Oh ini floating nih ya, ini floating. Kayak gini floating ya. Yeah. Oke, dia kayak gini-gini dia juga banyak varian warna mungkin ya kak ya. Iya banyak. Oke, jadi perbedaannya si X2 dan floating sendiri, kalau X2 lebih ke produknya muslim, ya kan? Iya. Gamis-gamis, one set. Lebih ke muslim ya mungkin tangan panjang atau gimana, lebih ke one set yang satu terusan. Hmm. Tapi kalau misalnya floating lebih ke atasan atau tunik ya betul gitu ya. Kayak lebih ke modus fashionnya tuh si ini nih floating ya. Kalau misalnya sebenarnya gini loh kak, kita datang itu sebenarnya atas permintaan dari IG Palugada Tanah Abang sendiri, dan yang memang yang saya tahu itu X2 itu salah satu dari 10 ya mungkin ya 10 toko terrame terfavorit Tanah Abang, termasuk di Palugada Tanah Abang. Nah, sebenarnya apa sih yang buat X2 itu jadi salah satu brand ya, salah satu toko yang memang dicari gitu loh sama para pecinta Palugada Tanah Abang lah, para Tanah Abang lah gitu loh. Gimana sih apa sih yang buat X2 itu jadi? X2 tuh sebenarnya basicnya kita mau bangun komunitas, Kak. Oh, gitu. Bangun komunitas. Iya, makanya kita tuh adminnya ada banyak. Di sini aja ada 10. Oh. Nah, di sana juga ada banyak juga di Metro gitu. Oh, gitu. Jadi admin sini sama admin Metro tuh beda? Beda. Oh, jadi kita tuh banyakin admin biar teman-teman yang mau jualan gitu itu bisa lebih gampang, kok komunikasinya juga gampang. Kak, aku mau baju ini misal, itu gampang banget gitu. Fast respon. Kadang-kadang kalau kita mau belanja itu suka slow respon. Jadi kalau slow respon itu agak susah ya maksudnya. Yeah. Jadi ya udah, berarti kalau misalnya memang ini buat yang belanja di X2 atau Floating nggak usah khawatir. Jadi buat kalian yang memang mau tanya-tanya produk atau boleh banget. Bisa langsung ke admin mereka dan mereka itu dijamin fast respon gitu.
Nah terus apalagi nih kak, kira-kira kak yang bisa bikin Exo tuh jadi toko favorit gitu loh? Iya, selain tadi adminnya kita pasti sih kita jamin ramah-ramah gitu, kita sediain admin yang banyak biar bisa lebih ngerangkul gitu. Okay. yang mau jualan gitu, teman-teman. Okay. Yang mau jualan. Nah terus selain itu kita bangun butik showroom ini kenapa? Karena supaya teman-teman tuh bisa kumpul di sini nantinya gitu. Oh, bisa kumpul untuk reseller ya, terutama ya, buat reseller ya. Misal, aku mau coba deh, mau coba jualan, ambil satu seri ini yang ini. Kalau di tempat lain kan harus beli dulu nih. Kita misal yaudah deh, aku mau live dulu nih di sini. Oh, ganti baju di sini itu boleh. Jadi kayak udah kayak ini toko kalian gitu. Oh, jadi kayak misalnya kayak berasa toko sendiri terus pakai baju yang review gini kita review sendiri gitu. Review sendiri nih, aku ada jual ini nih, ada jual ini nih gitu. Itu bebas. Terus kalau dari segi produk itu apa kelebihannya dari X2 sama clothing itu sampai barangnya tuh benar-benar dicari loh Kak ini, Kak? Nah, ini juga salah satunya. Jadi barang X2 clothing itu dia beda dari yang lain. Boleh dilihat dari jahitannya, dari desainnya. Ya? Okay. Ya, kita itu punya kantor. Kantor sendiri buat yang produksi, Kak. Produksi. Ya, oke, okay. Jadi ada line sendiri ya. Jadi ada mulai dari admin lagi yang buat ngurusin barang. Oke. Okay. Gitu. Terus udah gitu ada pola semua sendiri itu. Ya, jadi kita punya sendiri ya. Jadi ibaratnya ya. Jadi ini sebenarnya X2 Clothing itu benar-benar lokal brand Indonesia yang memang diminati ya, maksudnya difavoritkan gitu kan. Jadi bisa beli dari kita, bisa dijual lagi dan dijamin pasti langsung laris. Nah, dari segi desain juga kita desainer kan banyak, Kak. Oh, desainer banyak. Kita ada beberapa desainer. Jadi tuh setiap hari gitu pasti update. Setiap hari. Ya, maksudnya setiap hari update itu dia keluarin produk baru atau gimana? Produk baru setiap hari kita. Oh, keluarin produk baru setiap hari. Dari angka kisaran 5 sampai 10 produk per hari. 5 sampai 10 produk per hari loh. Maksudnya per hari itu pasti update model baru ya kan? Iya, setiap hari pasti update terus gitu. Nah, kita juga setiap hari tuh bikin konten. Jadi buat yang mau jual produk eksklusif itu gampang banget. Udah tinggal share di grup WA, grup Telegram gitu. Jadi konten sudah disediakan. Jadi buat kalian reseller yang memang mau jual produk clothing sama X2 itu enggak usah khawatir. Jadi buat kalian itu beli produknya di kita, Kak, minta konten sudah disediain. Jadi memang di sini banyak bagian ya, Kak ya? Banyak banget bagian. Aku Markom. Oh, kamu Markom. Oh, Kak Gina ini bagian Markom. Untuk kalau misalnya bagian produksi ada lagi, untuk bagian mungkin produk ada lagi, ada ya Kak ya. Bagian admin ada. Bagian ngurusin reseller ada, bagian untuk fotografer ada, bagian tim kreatif pun ada. Jadi buat kalian nggak usah ragu-ragu kalau misalnya mau jadi resellernya X2. Terus apalagi Kak, kira-kira Kak yang bisa yakin nih kalau misalnya jual produk X2 atau clothing tuh pasti langsung booming gitu loh. Pokoknya kita tuh, tapi kayaknya salah satu trendsetter ya kayaknya kalau dari segi fashion itu X2 itu. Kemarin kita keluarin produk Constitute. Okay. Itu kita pertama tuh keluarin ya udah. Kita langsung boom. Oke, ya udah, berarti buat kalian jangan lupa ya kalau bisa mau nanya-nanya produk ataupun mau tahu apanya langsung aja di admin kita ya gitu. Oke, Kak, kalau gitu sekarang saya langsung aja deh, kalau misalnya memang dari produk dari segi fashion yang bagus, saya mau langsung lihat barang yang best sellernya dari X2 atau clothing, boleh ya. Oke, kita langsung review produknya ya. Jadi kita mau coba ini lihat, kita bener nggak, kita ada model di sini, model-model kita yang cantik-cantik banget. Aduh ya. Oh, ini model-modelnya cantik ini banget, model-modelnya yang ini ada ini busana raya kita nih, edisi rayanya. Ini tuh kayak tunik sebetulnya. Oke, Boleh dibantu juga sama Kak Ratna nih. Kak Ratna. Nah, ini ada Kak Ratna CS kita. Admin, ayo boleh. Oh, oke, okay. dari segi model ya. Iya, dari segi model. Ini model X2 ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, okay, ini dari segi model X2. Ini dipakai sama endorse juga. Iya. Oh, oke. Okay. Ini udah dipakai. Iya. Herlin juga udah pakai. Iya, terus kalau ini dari segi X2, jadi kalau ini X2 ya, barang X2 ya. Iya, X2. Jadi kalau X2 untuk gamis, kalau misalnya sekarang pas banget nih momennya nih mau lebaran, buat kalian boleh banget nih langsung kepoin IG-nya X2. Jadi kalau misalnya dari segi kualitas tadi bilang ya. Iya. Kalau dari segi kualitas mungkin coba boleh dideketin sedikit. Kualitasnya mungkin lebih, oh iya, dia detailnya bagus banget. Terus kalau bahan dijamin ya, berarti ya Kak Gina ya.
Oke, kalau yang ini, yang satu lagi yang dipakai sama model itu bahan katun poplin. Oh, katun poplin ya. Katunnya juga high quality banget. Kalau ini dari floating. Floating. Oke, okay, ini dari floating. Berarti ini barangnya dari bahannya juga kelihatan nih bagus banget ya. Oke, jahitannya juga rapi. Nah, buat kalian juga bisa nih kalau misalnya buat lebaran ya, pakai buat atasannya gitu. Terus kalau yang satu lagi, kalau ini barang edisi banget, ini bagus banget, ini best seller. Ini ada 4 warna, ini bahan Dior Silk. Oh, ini dari Dior Silk. Oke, okay, iya. Berarti bahannya kayak saten-saten gitu ya. Ini belum dipakai aja udah mewah, apalagi kalau misalnya dipakai. Kelihatan banget nih ya. Cocok apalagi dipakai sama modelnya cantik gitu. Waduh. Bagus ya ini ya, bahannya kelihatan banget. Jadi dari segi modelnya juga enggak pasaran ada ininya ya. Iya. Oh, oke. Okay. Dia juga pakainya begini. Coba putar Mbak El. Oke, tuh jahitannya rapi banget ya. Jadi kalau misalnya kelihatan juga jatuhnya bagus banget. Jadi buat kalian gak usah ragu lagi deh. Kalau menurut saya nih, ini penglihatan saya nih. Terus saya gak dimodelin kira-kira gitu. Udah pakai bajunya floating loh. Ini pakai baju floating. Oke, baju floating. Jadi kalau buat yang kurus atau gede juga bisa pakai ya. Karena saya lihat ini LD-nya juga gede. Tapi kalau yang buat yang kurus juga gak kegedean sih. Ngikutin badan. Oke, Kak Gina, sekarang buat para penonton yang ada di Palu Gada Tanah Abang nih, yang sekarang kita live, ada spesial apa nih kira-kira nih? Nah, kita kemarin kan bikin polling tuh di IG. Enaknya kita mau giveaway apa nih, mau ada Palu Gada nih, datang Palu Gada ke sini. Nah, kita ada giveaway buat kalian yang udah nonton nih. Kalian bisa share dulu di story kalian, nanti kita cek kalau misalnya kalian udah share, nanti kalian dapat apa kak? Apa tuh? Voucher apa tuh? Iya. Apa tuh? Aduh, ini spesial ya, nanti kalau yang udah share, terus kita lihat dan kepilih, nanti dapat voucher belanja di X2 Floating, itu udah langsung coret 100.000 untuk 5 orang pemenangnya. Oke. Lift 100.000 itu bisa langsung dipakai langsung potong ya? Iya langsung potong harga langsung ya. Potong. Tapi pembeliannya tetap grosir kan? Tetap grosir ya. Jadi misalnya untuk kalian pembelian minimal cuma satu seri aja, satu seri kak ya? Iya satu seri. Gila cuma satu seri aja bisa langsung potong 100.000. 100.000 itu gede banget loh kak Gina. Iya betul. Ya kan kalau untuk kalian yang memang belanja hari ini langsung potong 100.000 bisa langsung dagang lagi, untungnya udah banyak nih. Udah jelas kan untungnya 100.000 lah, ya kan? Benar enggak sih? Betul. Ada berapa vouchernya Kak Gina? Ada 5 buat 5 orang. Oh, buat 5 orang iya, ya. Buat 5 orang. Oke, buat 5 orang. Jadi buat kalian nanti diundi ya berarti diundi, ya. Diundi. Heeh. Ya, kalau misalnya kayak gitu diundinya kira-kira langsung hari ini. Batas vouchernya itu pakainya sampai kapan? Nah, kita batasin aja kali ya biar cepet ya. Berarti sampai akhir bulan ini. Sampai akhir bulan nggak mesti hari ini doang ya? Nggak mesti hari ini. Spesial banget loh. Spesial banget loh dari X2 ya berarti ya kalau misalnya voucher biasanya kalau voucher itu kan pakai paling cuma hari pembelanjaan hari ini nih khusus nih. Khusus live belanja habis live belanja tapi ini enggak. X2 itu baik hati berarti. Berarti kasih sampai akhir bulan. Jadi buat kalian masih bisa untuk chat ke adminnya. Ya nanti chat aja ke adminnya tanya-tanya produknya, tanya-tanya mungkin harganya atau apanya, bisa minta dikirimin model terbaru lainnya. Tapi ini tiga ini model terbaru ya kak ya? Iya ini model terbaru. Yaudah, buat... Yang ini nih viral banget kemarin, katun poplin itu kita bikin banyak banget gitu. Oh gitu? Iya ini katun poplin. Jadi barangnya masih ada gak nih? Nanti masih dong, masih ada, kita restock terus. Oh restock terus? Iya restock terus. Oke okay, berarti kalau misalnya buat kalian jangan sampai kehabisan. Karena dikasih waktu sampai akhir bulan masih ada waktu 5 hari untuk chat admin. Tanya-tanya harga yang pastinya harus belanja banget, oke? Ya udah, paling gitu aja ya Kak Gina ya. Hari ini kunjungan kita sampai sini aja. Kira-kira dari kalian udah cukup jelas belum? Mungkin ada yang mau komen-komen nanya-nanya atau apa? Boleh tanya jawab juga boleh. Kalau misalnya buat kalian yang mau tanya jawab, misalnya mau tanya produk atau mau tanya apa boleh banget. Mungkin ada kalian yang mau tanya-tanya bisa di komen atau gimana? Terus buat kalian juga sama, kalau misalnya untuk next, ini perdana kita visit store langsung ke showroom butuhnya X2. Tapi buat kalian yang memang ada toko favorit lainnya, boleh banget komen, nanti kita akan kunjungan ke toko itu. Karena toko Tanah Abang itu fashionnya udah pastilah, kalau misalnya orang mencari fashion pasti ke Tanah Abang ya. Dan banyak sebenarnya masih toko favorit, cuman X2 ini memang satu dari 10 toko terlaris yang barangnya dicari setanah bang. Setanah bang loh kak. Ya udah, kira-kira ada yang mau komen-komen atau apa? Nanti di komen aja, nanti kita akan save live-nya.
Jadi buat kalian yang memang mau belanja atau mau apa, langsung aja ya chat ke adminnya ya Kak Gina ya. Oke, vouchernya jangan lupa ya Kak Gina. Ada berapa? Tadi ada 5. Ada 5 orang pemenang. Oke, 5 orang pemenang, ya. Masing-masing 100.000 ya. Jadi 100.000 itu langsung potong. Jadi tidak ada minimal pembelanjaan, cuma minimal belanja satu seri aja. Satu seri biasanya isinya berapa Kak Gina? Ada 4 biasanya. 4 ya? Oh, kebanyakan 4. Jadi buat yang kayak gamis mungkin ada 4 warna, langsung potong 100.000. Baju yang ini berapa warna? 4. Ada 4 warna. Oke, 4 warna potong 100.000. Yang ini juga sama ya. Iya. Jadi langsung potong 100.000 ya. Oke, ya udah. Kalau gitu kira-kira hari ini live kita sampai sini aja. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi apa ya, informasi yang lengkap untuk pecinta daripada ekstu dan floating di Palu Gada Tanah Abang. Tanah Abang gitu. Ya udah, itu aja. Paling makasih ya Kak Gina. Ya, makasih model-model yang cantik ini. Ada cakep-cakep banget. Puter lagi sekali lagi dong. Kasih kalau gitu maju ke depan. Kalian biar kelihatan. Nah. Belakang ya Kakak. Habis buat terakhir Cici Palu Gada juga ya. Oke. Okay. Terima kasih Kakak. Ini yang tumitnya ya. Aduh warnanya cerah banget nih. Emang sekali lagi musim-musim warna cerah loh. Aku poplin tuh yang viral banget. Aduh ini juga cakep banget nih. Ini berapa warna nih Kak? Ini ada 4 warna. 4 warna ya. Ini kemarin yang dipakai sama Herlin nih. Oh, Herlin. Iya, sama Kak Herlin. Kalau enggak salah selebgram Medan. Aceh dia biasa Aceh. 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 Oh. Sekarang Cici Palu Gada di shoot dong Kak. Cici Palu Gada. Saya juga mau boleh mention show sedikit. Nah, bajunya bagus ya. Jadi sebenarnya ini tangannya itu bisa di tangannya tangan panjang, cuma saya agak lipat sedikit gitu. Jadi bisa dipanjangin juga kalau misalnya buat orang yang hijab atau muslim bisa dipakein apa ya? Enggak pakai hijab aja ya Kak. Iya. Jadi begini, ini bisa panjang, bisa disebut LD-nya cukup gede, bahannya juga cukup. Oke, terima kasih untuk hari ini live-nya cukup. Dan buat kalian ingat ya, kalau misalnya ada toko-toko favorit lainnya, boleh banget di komen, nanti kita akan save videonya live ini. Nanti kita akan review untuk toko-toko berikutnya, karena masih banyak banget toko-toko Tanah Abang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.